Hai guys, welcome back lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku pengen main Dread Out yang kedua, part 2. Jadi yang kemarin part 1-nya aku udah buat, sekarang aku mau buat yang part 2-nya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Jadi langsung aja nih kita mulai. Ini alarm guys. Serinda kebangun dari kemarin malam. Tidur pulas sampai dia nggak ganti baju. Buset, seksi juga si Linda, baju sekolahnya. Ini bisa ganti baju nggak sih guys? Ayo kita cek ada apa di sini. Gue selalu anggap masa SMA itu asik banget, tapi semenjak kejadian itu merubah semuanya. Berarti itu foto SMA-nya kali. Teman-teman panti asuhan gue ada di mana ya mereka sekarang? Berarti itu foto-foto kenangan mereka masa lalu. Gue merasa berkarat dan kaku banget. Apa sebaiknya gue harus ngelenturin otot dan mulai latihan silat lagi? Berarti dulu ini alat silat nih guys. Ini bisa ke kamar mandi nih. Oke, kita tunggu. Mungkin dia lagi mandi. Nah, begini kan bagus bajunya. Dimasukin ke dalam. Pakai jaket nggak ya? Ini lebam-lebam badan gue harus gimana? Tapi nggak kelihatan sih lebam-lebamnya. Kita keluar deh. Ini siapa nih guys? Oh ibu kos, ternyata dia ngekos guys, dia nggak tinggal di rumah. Ditagih bayar kosan. Besok terakhir, tolong banyak dan banyak alasan. Aduh, di ibu kosnya marah dong di foto. Aduh, iya nggak. Kita ngomong sama teman aja. Ini teman kos Linda guys. Gimana semua uangku pergi? Oke, apa yang bisa dicari lagi? Ini nggak ada. Gak bisa dibuka. Gak ada apa-apa. Nih TV dinyalain kali. Ih ada film masa kecil aku. Ini apa ya judulnya ya? Ada guys, aku juga sering nonton dulu nih judulnya apa ya? Tiba-tiba film setan ganti. Udah deh ke atas aja. Ini ada temennya Linda. Ayo kita ngomong. Kamarnya sempit, fasilitasnya pas-pasan. Udah gitu mahal banget uang sewanya. Apa mendingan gue cari tempat kos baru aja ya? Gimana menurut lo? Ngomong-ngomong, lu denger gak suara perempuan cekikikan di atas? Enggak. Ayo kita lihat. Tinggi banget. Jadi ini wowonya tinggi banget, aku merinding. Wah, mengejutkan. Kamu bisa lihat aku. Kenapa? Senang aja tinggal di sini. Ini tempat sangat nyaman buat makhluk seperti aku. Dan banyak kucing-kucing. Kayaknya nggak ganggu deh guys. Kayaknya nggak ganggu tuh. Nggak ganggu sih harusnya. Itulah karena nggak ganggu, kita cabut aja. Lagunya kok demen nih. Temennya Linda. Ayo kita ngobrol. Kucing bandel. Dia nyolong sepatu gue. Pergi kemana sih? Sumpah gue bakalan. Selamat pagi Linda. Sorry gue gak tahu lu berdiri di situ. Hah? Lu mau pinjem tas gue? Oh jadi si Linda mau pinjem tasnya si Kim. Boleh kok. Malah gue bakalan kasih buat lu kalau lu bisa bantuin cari kucingnya. Please Lin, cowok gue yang beliin sepatu itu. Oke. Jadi misinya Kim janji bakal kasih backpack punya dia kalau dia bantu cari sepatunya yang dicuri, kata Kim. Pelakunya adalah kucing itu dan gue harus cari kucing bandel itu sekarang juga. Jadi poinnya kita harus cari
kucingnya buat ambil itu sepatu. Permasalahannya kucingnya di mana? Ih, sampah. Ini apa nih? Nggak bisa lewat nih. Foto dulu, siapa tahu mereka wowo. Hai. Kita lihat ya. Ih, ada lukisan. Gila, ini grafiknya bagus banget ya, kayak bener-bener jalanan. Mau ah, mau lihat lah. Awas, 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 ada motor, takut ketabrak. Bagus banget di foto-foto ah. Kita coba nanya anak kecil kali ya. Foto dulu, karya bangsa. Coba kita ngobrol sama anak ya. No. Bilangnya apa ya? Kita harus ramah sama orang, jadi kita bilang, kamu siapa? Oke. Anaknya banyak bacot, guys. Bocil ya. OMG. Hehehe. Aku bisa lihat dari tatapanmu. Kamu penasaran sama pekerjaanku ya? Gimana cara gampangnya ya buat jelasin, kata Profesor Mona. Sekarang aku lagi menyelidiki tempat penampakan dari legenda-legenda urban. Aku lagi berusaha membuktikan kalau fenomena supranatural itu bukan sekedar rumor, tapi fakta. Sayangnya, kolega-kolega, capek, cerewet. Aku bertekad untuk membuktikan kalau mereka itu salah. Jadi dia, Simona ini, pengen mencari tentang begitu-begituan. Oke, berarti mungkin ini udah kotanya udah terkenal angker. Aku bersama mereka karena aku percaya semua itu benar. Yang aku butuhkan adalah bukti yang nyata dan dukung keyakinan kami. Nicil, foto dulu. Iya. Muka anak kecilnya foto dulu. Ada yang aneh sama lukisan ini, kayaknya aku harus lihat lebih dekat. Mona bilang ada sesuatu yang aneh di lukisan ini. Mungkin gua harus lihat lebih dekat dan ambil fotonya. Coba kali ya. Beneran? Hei, kamu ngakuin apa tadi? Sini, aku lihat kamu. Kok bisa? Berarti aku bantuin dia buat ketemuin buktinya. Mau gak? Mau tolong ngumpulin foto kayak gini? Hah? Kamu mau? Makasih ya. Gak ada bilang mau. Siapa namamu? Linda. Tolong kembali lagi dan bicara sama aku. Setiap menemukan sesuatu, bersama-sama kita buktikan kalau legenda urban itu nyata. Siap. Oke. Kita kembali lagi ke topik. Kita nanya-nanya ke semua orang kali. Coba kita tanya ya, ada yang lihat kucing nggak? Oh, ini gamer nih, main Mobile Legend nih kayaknya. Lo ngomong sama gue kucing? Iya, gue nanya kucing. Kayaknya pergi ke sana deh, deket patung jelek itu. Patung jelek. Patung jelek di mana ya? Coba deh kita cari dulu. Coba kita tanya dia. Kamu pucat banget, kurang tidur ya belakangan. Ini warga kepo. Kayaknya ada karma buruk yang ngasih kamu hawa negatif. Jujur aja, gue gak percaya sama omong kosong kayak gitu. Setiap orang pasti punya hawa negatifnya, siapapun juga orangnya. Gak membantu.
Oke. Di mana patung? Patung. Lihat guys, itu ada angkot, ada mobil pickup, ada motor-motor. Oh, ini patung. Di mana dia? Ah, ini dia. Kayaknya enggak deh. Gue nggak mau sentuh kucing ini. Kita suruh petugasnya aja. Iya, sepatunya punya aku. Iya. Jangan maksa ngambil sepatunya. Minggu kemarin ada cowok yang digigit jarinya. Digigit jarinya. Emang kucing ini manja banget, kitten putih. Dia cuma mau pecel lele. Mungkin kamu bisa pancing sama di pancing dia pakai makanan itu. Kucing makan pecel lele. Aduh, jadi inget saya belum sarapan hari ini. Ode. Pecel lele kayaknya enak juga. Oke, berarti kita harus cari pecel lele buat pancing kucingnya. Nih, gue akhirnya nemu kucingnya yang curi sepatu Kim. Mbak penyapu jangan bilang satu-satu jalan. Ma, gimana sih gue baca ya? Mbak penyapu jalan bilang satu-satunya cara buat ambil sepatu ini adalah mancing kucing pakai pecel lele. Dan sekarang gue harus cari makanan itu deh. Oke, benar kan? Berarti harus cari. Harus cari ini deh. Roncongan banget nih perut. Mau pecel lele. Mbak penyapunya juga pengen pecel lele. Oke. Gak apa-apa kok mbak, karena Linda baik, dia bakal ngasih. Gimana tapi permasalahannya pecel lelenya? Ini bukan. Bukan, ini tahu gejrot. Foto dulu kali. Cela. Iya, ada pasar. Di pasar ada kali ya. Mau ke pasar dulu atau kemana? Pasar dulu kali ya, coba. Ini apa nih? Kan nggak ada orang ya. Serem banget ya ada yang ngomong gitu. Ini apa nih? Coba. DVD bajakan, ya ampun. Ini menggoda banget. Kayaknya enggak deh. Enggak beli barang bajakan. DVD bajakan, guys. Halo, Pak. Iya. Benar, aku sekolah di sana. Itu kan angker. Kata sepupu itu bangun bekas pemakaman kuno, makanya juga banyak gentayangan. Sampai sekarang, dia nggak tahu kalau tuh sekolahnya angker. Dia pernah kerja di sana, cuman nggak kuat berhenti, cuman 3 malam doang. Oke, makasih ceritanya. Bukan, ini mie ayam, sate ayam. Weh, itu pecel lele di depan mata, capek deh. Mas, pecel lele. Iya, buat penyapu jalan itu. Ah, siap. Gratis. Titi pesan ya, Neng. Tolong bilang sama dia tiap hari bakalan cerah kalau dia lebih sering tersenyum. Akang so sweet banget. Oke, pecel lelenya udah ada nih. 2 porsi pecel lele udah di tangan, 1 buat kucing, 1 buat mbaknya. Sebaiknya gue kembali untuk nganterin makanan. Oke. Capcus. Jadi kita langsung aja nganterin makanan. Untung pecel lelenya deket jaraknya. Ini apa nih? Rajin-rajinlah membaca. Cowok nganggur gemar membaca. Cowok nganggur gak tuh?
Makasih ya, Neng. Selamat makan, dasar kucing Badung. Oke. Nih. Cantik juga mbaknya. Kesini yuk nanya-nanya bentar. Nasib, bukan hari ini. Sebentar lagi. Oke. Bukan hari ini, tapi sebentar lagi. Ini sih bagus banget guys, ini kayak di Bandung gitu gak sih? Kota-kota Bandung gitu. Cup. Ini friend, kita udah coba buat. Nah. Yuk, sama-sama. Oke. Oke. Yeay, gue punya backpack baru. Waktunya pergi ke sekolah, mudah-mudahan gue yang telat. Oke, jadi kita langsung aja pergi ke sekolahan. Kalau nggak salah, pergi ke sekolahan itu bisa langsung transport nih, baik taksi. Langsung naik ojol ke sekolah. Yup. Oke, langsung nyampe. Tuh kan langsung nyampe. Oke. Jadi langsung ini sekolahannya ada mobil Avanza, ada mobil Xenia, ada mobil lain-lain sih. Itu tukang sapu yang kemarin. Ayo kita ke sana. Ngobrol aja. Gimana kabarnya, Neng? Baik. Kan gue yang nanya, si Linda yang nanya ya. Soal kejadian kemarin. Nggak usah khawatir, saya nggak bakal cerita ke orang-orang. Oke. Langsung masuk aja. Udah sepi, guys. Nggak ada apa-apa lagi. Coba lihat belakangnya. Penasaran, penasaran. Ini apa nih? Gede juga ya sekolahnya. Kita jalan-jalan dulu aja sebelum masuk. Udah sih, nggak ada apa-apa lagi sih. Oke. Kita langsung masuk aja. Wih, ada bapak. Ada teman-teman, siapa tahu temennya setan. Kita harus foto-fotoin. Tukang tidur. Si bapaknya foto. Senyum, Pak. Linda, Melinda. Iya, kenapa, Pak? Kaget. Bapak denger. Bapak dari tadi cari kamu. Oke. Ini teman sekelas kamu kemarin terluka parah sebab misterius. Kamu tahu nggak tentang itu? Beberapa murid mengaku melihat kamu baru pulang dari sekolah malam hari. Apa nggak kamu udah tahu? Apapun soal itu, aneh juga. Dengar ya, mulai sekarang. Dilarang nongkrong lama-lama. Langsung pulang. Oke. Ngerti. Ayo sekarang masuk kelas, kamu udah telat ini. Oke, Linda ternyata udah telat. Tapi kok masih banyak guru ya, walaupun udah telat. Buang-buang duit saja, renovasi kelas. Terus menerus setiap tahun, ada saja yang rusak setiap renovasi yang mau selesai. Aneh sekali. Tak berbeda ngomongin. Emang angker ini, guys. Hah? Apa? Guru BP, majalah porno. Tapi, Bu, udah cabul. Ya ampun. Foto-foto.
Ini anak cabul, guys. Harus difoto nih. Lagi dipanggil sama guru BP. Ini gak bisa ngomong. Ini mirip kayak Budi. Oke. Wah, banyak teman-teman. Siapa nih yang mau ajak ngomong aku? Siapa? Kok gak ada yang mau? Weh, itu mungkin mau. Pengen cepet-cepet tulus. Gue gak bisa. Gue bisa jadi apapun yang gue mau. Oh iya, emang lo pengen ngapain ntar abis lulus? Gue suka banget balapan. Gue pengen kayak pembalap distrik. Oke guys, kita harus cepet-cepet nyari Arwana Linda haters. Ini haters Linda, guys. Haters banget. Kurang ajar. Si Linda patahin tulang kusuk Aldi. Cewek itu, yakin lu? Iya, kayaknya kita kudu hati-hati lagi kalau deket dia. Padi itu gebetan gue, awas aja lu Linda. Lihat tuh nanti. Ih, jahat banget. Coba masuk kelas. Kunci kelasnya. Ini kayak Nano. Nano. Nano, sorry kak. Anti Linda Social Club. Ih, jahat banget. Ketua klub tenang banget bisa ketemu sama kalian semua. Tujuan kita adalah ngumpulin semua orang satu ide sama kita. Siapa kita? Anti Linda Social Club. Kita benci siapa? Jahat banget. Ini emang dasar tiga orang dajjal. Oke, okay, saya nggak bakal bolos pelajaran itu gue olahraga guys ternyata. Oh ini Andre yang kemarin. Iya nggak bilang siapa-siapa kok tentang semalam. Cuman kita aja yang tahu ya. Oke okay, Andre. Gue nggak suka lo. Eh ini Budi yang kemarin. Pingsan. Emberin ah, Budi. Oh ini si Budi guys. Tuh si Linda rambutnya baru. Dia pikir potongan rambut cupu kayak gitu bakal bikin orang-orang lupa sama insiden turfa itu. Mimpi kale, gue punya ide nih. Gimana kalau kita prank si Linda, kita tumpahin cari kira lengket. Terus kita posting di sosmed, belakang bakalan keren tuh. Gak keren buliannya. Ini. Kepikir keren. Ini dasar pembuli nih. Udah, gue harus sign misi nih. Maksud tuh Sari bilang orang itu maksa-maksa dia gitu deh. Jangan di sini. Wah, ini pasti lagi gosipin gue nih. Tapi diem-diem nih. Kelasnya Linda mana? Ini kosong semua. Kosong semua, guys. Gimana kelasnya Linda? Tuh, kosong semua. Nggak mungkin dong Linda belajar sendiri. Waduh! Ada yang lagi berantem. Eh, ini ketakutan. Oke, kita cari kelasnya Linda dulu. Apa di kelas yang kemarin ya? Coba deh kita ke kelas yang kemarin ya. Oh ini ditutup, coba kita ke sini, oke. Gosipin gue. Ya, bener kan? Tempat duduknya di mana ya?
Oh, ini kayaknya deh. Tempat duduk gue. Apa gue duduk dan tunggu sampai kelas dimulai? Duduk sekarang aja lah. Oke. Kita tunggu sampai pelajaran. Udah. Nah, pas banget kan? Ringtone-nya bikin orang merinding. Padahal nggak kenapa-napa, cuman jadi merinding aja. Dan ya, warnanya jadi berubah, jadi gelap begini. Welcome ke Dreadout yang sesungguhnya. Yang kemarin itu mungkin baru pemanasan, sekarang baru dimulai. Ini bisa jalan nggak sih? Oh, bisa, bisa, bisa. Kok jalannya begini ya? Aduh, rusak, guys. HP-nya rusak lagi. Gak bisa nyalain flash lagi. Doni. Oi guys, kata Doni. Ini siapa nih? Sayang. Sally. Langsung merinding. Siapa? Ira. Ini yang... siapa nih? Bu Siska. Orang ini yang bertanggung jawab atas semuanya. Serem banget gak sih? Ini gak bisa gerak. Merinding. Perasaannya udah mulai gak enak nih. Guys, kalian harus lihat gak merinding. Oke. Wah, ini sih gila serem banget ya. Aduh, kaget. Jadi tengkorak guys, siap, dan ini berlumpuran darah. Oke. Kameranya error. Hardcore deh. Ih, serem banget ah. Yap, ini kosong. Sekosong-kosongnya. Kameranya masih error. Ini juga kosong, guys. Kunci. Coba ke atas dulu deh. Itu kan guru yang tadi. Kamera
kameranya error, pakai error lagi. Yo, masih jalan-jalan. Gue curiga nih sama bapaknya nih. Yo, masih jalan-jalan. Tapi mau ngomong lah harus duduk. Oke, kita duduk. Kita mulai ya sekarang. Oke. Belajar matematika. Tiba-tiba ngantuk, guys. Kaget. Tuh kan bener kan? Ih. Kenapa tadi? Si bapaknya kenapa? Garuk-garuk bingungan gitu. Kamu salah satu dari mereka. Tolong jangan mendekat. Jangan terlalu fokus dengan teleponmu. Cahaya panas sekali. Gurunya nyeremin tiba-tiba berubah habis itu kena lampu flash. Handphone bentar. Dia bilang jangan terlalu fokus sama handphone. Kita fokusin aja kali ini. Tapi kita menjauh dulu. Takut. Dia bapaknya kurang ajar nih. Wah dia bisa keluar. Ih, serem banget dia keluar loh. Ih, nggak mungkin turun tangga kan dia. Aduh, serem banget, guys. Ini apa nih? Guru itu bilang fokus handphone dan lampu. Coba. Baru bisa kan? Kaget. Aduh, nanti mati silindanya. Kena lagi kan. Kayaknya gue gak mau deket-deket dia deh. Bisa buka gak sih pintunya? Feeling gue udah gak enak. Gue gak mau deket-deket temen-temennya lagi. Ada kucing di sini. Gue udah gak berani, guys, seriusan deh. Coba ya. Tetap aja gue gak berani ya. Ini kucingnya. Oke.
kucing putih ini ngasih pisau, kenapa ya? Ya kenapa? Coba. Eh, hilang kucingnya. Eh, bisa. Oke, kita harus ngobrol sama tuh cowok dulu, guys. Kan. Gue udah bilang berkali-kali. Nggak bisa dia. Udah, gue pengen keluar aja, gue pengen keluar. Gimana cara keluarnya? Nggak bisa keluar, guys. Harus ngebunuh mereka dulu. Banyak begitu. Tuh kan. Ah, iya bener, harus dibunuh dulu. Harus di bunuh dulu ternyata. Kok nggak bisa? Kucing putih itu kenapa kasih pisau ya? Gue ini masih tadi berarti. Nah, jadi harusnya udah kelar ya. Udah kelar kali ya. Kebacok lagi si Linda. Wah, dia pakainya lebih gede dong. Ngapain, sumpah gue ngapain. Aduh, gue ngapain? Tuh kan, gue ngapain. Gue bete banget sama diri gue, ya ampun, gak bisa mainnya. Udah panic attack. Guys, help. Udah mulai mengerti dikit-dikit. Aduh, kabur Linda. Aduh, keseret lagi. Keseret. Aduh, tolong, please. Ini udah banyak banget darah Linda. Darah Linda. Dia hampir bacok gue. Ampun. Linda udah sekarat nih. Gue minta maaf, itu bacokannya gede banget. Duh, gak nyampe deh. Duh, ketabok lagi kan. Ketabok.
Aduh, Tuhan, Tuhan. Aduh, 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 nggak bisa, guys. Sebeneran deh. Nggak bisa, nggak bisa. Aduh, nggak bisa, Linda. Aduh, nggak bisa juga nih. Nggak bisa. Hampir gue dibacok kan. Linda, keluar. Kabur. Gue udah bilang kabur. Kabur. Yeay. Ah. Oh my god. Tambah banyak. Aduh. Matiin semua. Udah keangkat arwah-arwahnya. Ini gelap-gelap. Ah, udah bisa keluar belum? Please. Waduh. Tiba-tiba di kelas lagi. Begitu udah keluar. Dan bajur lidah berlumuran darah. Oke, sampai di sini aja. Untuk yang part 2-nya. Ini cukup bentar. Spill. Buat part 3-nya nanti. Dibalikin ke kosannya. Ini di kosnya. Kamu ngapain lagi? Ibu tahu itu bukan darah kamu. Kamu beruntung nggak dipanggil ke polisi. Pakai jaket sana. Kamu bikin heboh mondar mandir aja kayak gini. Oke. Nah. Udah guys. Sampai di sini dulu video dari aku. Oke guys, jadi itu video udah selesai yang part 2-nya, tinggal lanjut ke part-nya. Jangan lupa nonton terus ya guys, stay tune terus. Bye-bye, thank you for watching.